قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين كان الحبيب سقاف بن محمد السقاف يقول إذا زرنا تريم نستمد حتى من غزلاتها حسن الظن ماشي masih membahas tentang الظن dimana أوراق أوراق. Ketika berada di tempat-tempat yang mulia, mereka sangat menjaga prasangkanya agar tidak mendapatkan musibah ataupun bala, karena buruk prasangkanya. Mari, nah, tempat-tempat yang mulia, di mana banyak orang yang istimewa, baik yang dikenal ataupun tidak, yang terbaik adalah kita berprasangka bagus baik kepada siapapun yang kita temui. Karena itulah yang diajarkan oleh para salaf. Sebagaimana habib Bakar al -adni, ketika diperintahkan oleh ayahnya untuk mencari orang yang lebih rendah dari dia. Ketika beliau mencari dari orang ke orang, dari tempat ke tempat yang di Kota Tarim, beliau batal gagal mendapatkan orang yang lebih rendah, bahkan bukan hanya orang binatang pun gagal. Beliau, sehingga kembali ke ayahnya, mengatakan tidak ada orang yang lebih rendah daripada aku, jadi menganggap dirinya paling rendah, sehingga muncullah ungkapan. Tak fi tarim walau ma'akilab beradablah di kota tarim walaupun itu kepada anjingnya karena diambil dari ceritanya lahir Abu Bakar al Adni bagaimana beliau menganggap dirinya masih lebih rendah daripada anjing nah, nah itu kota-kota yang mulia seperti Makkah Madinah dan yang lain sebagainya nah, di situ kita harus lebih husnudon kepada siapapun Nah, kepada siapapun yang kita temui, yang kita lihat, walaupun nampak nah, seperti orang yang merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain, karena tempat-tempat yang mulia harus bisa lebih menjaga hati. Nah, karena ujiannya, cobaannya di sana lebih besar. Karena itu, Bilal Habib Segaf bin Muhammad Segaf berkata idza ketika kami ziarah ke kota Tarim kami ini mengambil pemberian madat bahkan termasuk daripada ba jadi uh, kijang-kijangnya atau binatang-binatangnya jadi mengambil uh, pemberian daripada uh, dari apapun dan sekalipun itu daripada binatangnya uh, Innal Habib Salah bin Abdullah jaa ila masjid yuridu salah. Fawajada khadiman bakaran min al amah yusalli fa ahrama bi salah khalfahu. Al Habib Salah bin Abdullah pernah pada suatu hari beliau datang ke salah satu masjid mau salat. Mendapatkan di masjid tersebut seorang pembantu yang apa apa namanya itu e, memelihara atau menjaga sapi orang awam jadi ada pembantu ya anggaplah penjaga ternak dan semisalnya masuk di masjid sedang sholat hey, sholat bin Abdullah ini ketika masuk melihat seorang hamba ini atau budak ini pembantu ini sholat hanya sholat menjadi makmumnya ya, menjadi makmumnya karena husnudzonnya ya. kemudian innal habib saleh bin abdullah al atas kila lau innalakum zaidan ala nas gala na'am wala yaga'u ala juruh illa dzubab, yakni lidana atih Habib Saleh bin Abdullah al Atas pernah ada orang yang ngomong kepada beliau Engkau ini memiliki husnudon yang berlebihan kepada orang. Husnudonya luar biasa ini Jadi setiap yang ditemuinya dianggap orang yang mulia, orang yang istimewa. Sekalipun orang lain mengetahui yang dihusnudoni oleh beliau ini adalah maling atau perampok dan semisalnya, tapi beliau husnudon. Sehingga ada orang yang mengetahui husnudonya begitu luar biasa sehingga ada orang yang mengatakan engkau ini terlalu berlebihan dalam berhusnudon kepada orang ya, artinya apa husnudon husnudon aja tapi jangan berlebihan jangan sampai menganggap semuanya ini orang hebat orang yang istimewa orang yang mulia berlebihan itu nah, katanya Saleh bin Abdullah nah iya Memang aku berlebihan tapi harus kita ketahui wala yaqau wala juruh illa Tidak datang tidak hinggap kepada keburukan sesuatu yang menjijikkan kecuali apa? lalat. Yang hinggap kepada keburukan yang selalu ngitung, ngelihat, ngurus keburukan atau kejelekan itu adalah lalat. Di mana ada bau busuk, lalat pasti datang. Jadi yang lihat apa? kebusukannya orang, keburukannya. Lah, itu kan apa? rendahnya, hinanya lalat. Datangnya ke tempat-tempat yang buruk. Lah, kita jangan lihat keburukannya orang. Di balik keburukannya orang itu pasti ada kebaikan. Bahkan mungkin kebaikannya lebih unggul dari apa yang kita lakukan. Karena itu jangan lihat keburukannya husnudzan aja mungkin dia melakukan keburukan itu untuk ini untuk itu ya dari kebaikan yang ditutupi olehnya ya, seperti ceritanya pemabuk kalau pagi mabuk ya, kalau, mal, kalau malam mabuk teler ya, bahkan sadar tengah malam dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, pagi dia bekerja apa yang dia hasilkan dibagikan kepada anak-anak yatim, dan tidak ada yang mengetahui. Hanya istrinya saja yang tahu, orang daerahnya nggak ada yang tahu, semua pandangannya kepada orang tersebut adalah pandangan buruk. Tidak ada yang nonton mungkin dia punya amal soleh, mungkin dia ibadah di waktu malam, yang menangis gak ada yang pandangannya buruk. Dia itulah pandangannya lalat yang selalu melihat apa kepada bangkai kepada kotoran Nah kita jangan punya pandangan seperti pandangannya lalat ya mungkin dia sekarang maksiat tapi dia nanti taubat nangis siapa tahu dia tangisannya benar-benar ikhlas walaupun akhirnya dia melakukan yang lagi itu kan mungkin karena ini karena itu lah kita nggak ngelihat keburukannya tapi sisi baiknya. Lainnya ini Habib ah Saleh diprotes, Tangan kata Habib Saleh ya jadi kalau lalat selalu melihat kepada bangkai, nggak mungkin nyari yang nikmat, yang lezat, nyarinya bangkai kotoran. Lah aku nggak mau seperti lalat yang selalu melihat hinaan atau keburukan orang. hasil intinya. Husnudon itu harus kita tumbuhkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan jangan pernah melihat keburukan orang. Karena keburukan orang itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Sehingga kita tetap berbaik sangka aja, anggap dia guru. Kita dapat pelajaran dari dia, dapat peringatan dari dia, guru. Kita harus nonton, mungkin dia ngajari saya itu mungkin dia mengingatkan saya padahal dia sebetulnya nggak seperti itu tapi dia melakukan itu ya mungkin karena mengingatkan saya kalau itu adalah keburukan nah husnudon husnudon anggap orang yang melakukan keburukan itu adalah mengingatkan kepada kita sebagai guru kita sebagai pengingat kita Se apa padahal dia tidak menginginkannya hanya mengajarkan nah, namanya mengajarkan ya mau nggak mau dia menunjukkan. Nah, untuk menunjukkan dia berbuat ya sudah, anggap dia guru sehingga Pak kita husnudzon kepada kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan husnudzon dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. <applause> اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد ليس دين الله بالحيالي فانتبه يا راكد المقلي يا جهول القلب فارغه أنت بعد اليوم في شغلي عشت في شق وفي ريب غارقا في لوجة الأمل لست تدري بالممات ولا بالذي يفجاء من الاجل والذي بعد الممات من الهول والافزاء والوجل ضمه القبر وفتنته ذو من تغشاكك كالظلل ونكير القبر منكره به مازغ لذي دخل وإذا ما المرء يسأل عن علمه والقول والعمل يوم بعث الخلق محشرهم للإله الحاجِ خير ولي فيجازيهم بما عملوا من خفي باتن وجلي فجزاء الظالم الخاتل الغوي المغرور بالمهل ليس إلا النار يسجنها في عذاب غير منتقل وجزاء المحسن الوجلي التقي صالح العمل جنة الفردوس ينزلها في نعيم دائم خذل ينظر الرحمن يشهده ويجاور خاتم الرسل أحمد المختار شافعنا وأمير المؤمنين علي والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتي على أسد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، ربنا ربنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا، وقرابات لنا في ديننا، مع اهل الكتر انثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخل اذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وسهلنا لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحك دعانا والوفا بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار الله اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي وبالذنوب وسيئاتي وتجاوز ان خطيئاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي في حياتي ومماتي اللهم إني قامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك في سبيل هداك اللهم اصلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الاعمال الصالحه ما يجب لي الفال لديك. صلى الله على سيدنا محمد. محمد. فاذهب بنادرك القبور الإقبال وصلاح كل حال الى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وارزق جل وسلامه وعلي بيته وذريته وسابه وتابين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقراء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين والمقلدين ومن المسلمين في الكتب النافعة

فتح يا عليم يا عليم فتح يا عليم لنا فتحا قريبا اللهم اصلحني يا ذر يا وجل حاجات كلها مقضية دنيا ودنيا ويا اخرى ويا خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم محمد النبي اللهم الحمد لله رب العالمين